bulat, bulat, epic guys, epic momen nih, epic momen bulat, epic momen, ah, cakep. Cakep. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Jello di game God of War. Dan di video kali ini gue bakal lanjutkan game dari God of War ini ya guys ya. So, langsung aja kita lanjutin aja ya guys ya, game God of War ini. Oke, gue ambil terlebih dahulu. Biru-birunya juga gue ambil. Mana nih guys ya? Dan by the way guys, gue mau cerita kalau misalkan di God of War ini ada scene yang dewasa ya guys ya. Maybe gue bakal angkat ya guys ya. Kalau ceritanya kepotong-potong, jadi maaf ya guys ya. Gue bakal potong ya guys ya. Oh, Hydra lagi ya guys ya. Tenang, Kratos itu dewa ya guys ya. Tenang-tenang baik. Waduh. Wadidaw. Oh, jangan-jangan ini kunci yang bakalan membuka pintu itu loh ya guys ya. Kalau misalkan kalian melihat di episode pertama gua, jadi gua butuh kunci guys. Kuncinya ini nih ya kayaknya. Wow, ini yang gede banget nih pak. Mama Mia Zatos. Mama Mia Zatos. Apa sih? Mama Mia Zatos. Oh, Kratos geram nih pak. Kratos geram nih. Aduh. Nang baik. Let's go. Lawan gua sih. Eits. Weh, dicocol enggak tuh gua? Dicocol dong gua. Santuy. Ah. Disedot gua, Pak. Ah, Mama Mia Lesotos. Ah, enggak bisa lu. Enak-enak. Ah, Mama Mia Lesotos. Di tadi. Gua di ini dah. Apa deh? Diseruput mulu. Aduh. Ah, kagak bisa. Aduh, diseruput-seruput mulu, guys. Mana nih? Ah, kagak bisa. Ini kayaknya anak-anakannya kali ya? Anak-anakannya nih kayaknya, Pak. Ah, santuy. Kratos dewa, Pak. Ah, Mama Mia Zatos. Dikit lagi. Aduh. Ini gua harus lewat lawannya mana, cuy? Lawan satu-satu lah. Sini. Oh, kagak bisa. Mama Mia Zatos. Good. Ah, guys. Gua diseruput tapi, guys. Nah. Oke, gua. Terus kemana nih? Wah, salah jalan gua, Pak. Salah jalan. Come on. Okay. Good. Come on. Okay. Good. Iya. Yeah. Alah, Mama Mia Zatos. Aduh, telat kan, Pak? Kayak gini. Gak bisa. Aduh, diseruput lagi dong kita. Mama Mia Zatos. Ayo, guys. Oke, okay, good. Mon. Mon. Lu mamam dah tuh. Satu udah knock out ya, guys ya. Tinggal yang ini, guys. Kita knock outin. Mama Mia Zatos, dikit lagi, guys. Mama Mia Zatos, cakep, good. Mon. Come on. Okay. Good. Ha! Jadi bubur langsung dia, Pak. Tinggal bapaknya nih, Pak. Wow, gede banget, Pak. Sumpah. Sini lu. Wait. Wey, Mama Mia Zatos. Mantap dah tuh ya. Wait. Oke, okay, good. Mama Mia Zatos. Wes. Untung guys. Wait. Untung guys. Slow Kratos dewa. Oke. Wait. Mama Mia Zatos gede banget, Pak. Mama Mia.
Wih, bapak. Jigong. Wait. Good. Oke. Uyeng pala lu. Digituin, Pak. Aduh. Waduh. Alamak. Oke. Aduh, bapak kena dong jigongnya. Oke, good. Dikit lagi, Pak. Hampir aja. Wes. Aduh, enggak ngindar dong. Ah, mama mia lezatos. Aduh, jatuh, Pak. Jatuh dong. Tunggu gua. Oke, come on. Alah, mama mia lezatos. Aduh, kita enggak bisa ngumpet, guys. Gua keren bisa ngumpet ya, Pak. Aduh, jangan main tiup-tiupan gitu dong. Ayo dong. Aduh, dikit lagi tuh. Aduh. Oke, come on. Oke. Aduh, ketiban bapak mana. Ya elah, bapak. Ya ilah. Ketiban segala sama palanya, Pak. Waduh. Oke, jangan takut. Ratos dewa. Good. Ah, mama mia lezatos. Ayo, good. Ah, jangan ketiban. Alalama, ketiban mulu. Nah. Ah. Uyeng pala lu, Pak. Oke, lanjut. Ah. Come on. Jangan main tiup-tiupan dong, kalau berani. Ah, mama mia lezatos. Oke, good. Mana dia? Oke, good. Aduh, bulet. Nah. Uyeng pala lu, Pak. Uyeng, Pak. Wah, epic nih guys. Epic moment nih kayaknya. Ditusuk kepalanya. Aduh. Nah, dulu ya. Dia main tiup-tiupan sih, Pak. Oke. Aduh. Gua jatuh mulu nih, Pak. Dia main tiup-tiupan gitu dong. Lawan gua berani. Aduh. Ah, gitu aja, Pak. Strategi kita. Aduh, gitu aja ya. Aduh. Gua lupa nih ya. Gua lama-lama geram. Oke, good. Oke, good. Aduh, untung aja. Dikit lagi. Buset, giginya gak nahan, Pak. Mama mia lezatos. Alamak, dikit lagi. Nih, momen. Aduh, kenapa? Tangkep, good. Oh, ini dia. Lagi puyeng dia. Bulat. Good. Epic, guys. Epic moment nih. Epic moment, bulat. Epic moment. Cakep. Cakep. Boom. Epic moment, Pak. Gila, Kratos tuh terlalu dewa ya, guys, ya. Monster gede kayak gini aja bisa dikalahin gitu ya, Pak. Untung gak tuh.
Buntung, Pak. Buntung. Wah, wah, ada yang minta pertolongan tuh, guys. Kita harus ke dalam mulutnya. Ayo, bentar, sabar. Nah, thank you. Thank the gods you came back for me. I didn't come back for you. Dia kembali bukan untuk si dia ya guys ya, tapi untuk kunci ini. Aduh. Oke, kita dapat kunci. Maybe kita bakalan ke pintu yang di episode pertama tuh guys ya. Kita kemana nih Pak? Berarti kita harus kembali nih. Oh no, no. Itu dikasih tahu. Aduh, buntung Pak ya. Aduh. Kanan, buntung dong. Hop. Oh, dapat darah, guys. Dapat darah. Ini apa nih? Mata ya? Empat lagi, guys. Meluncur. Oke, okay. Akhirnya. Oh, ada tempat save-an. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, okay, guys. Berarti kita bakal lewat sini nih, guys. Nah, lihat sini, Pak. Aduh, ada musuh dong. Santuy. Oh, gua tangkis. Mamma mia, Lizatos. Wes, santuy. Gua tangkis. Aduh. Songong sekali archernya ya, Pak. Cakep, good. Oke, kita kesini, guys. Gak perlu ngelawan dia. Langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, kesini, guys. Oke, unlock. Oke, langsung saja. Ada apa sih di balik pintu ini, guys? Ada apa nih ya? By the way, si Kratos dewa juga ya, Pak? Aduh, telat dong, Kratos. Udah pada mati semua. Mamam dah tuh. Mamam ya, Lezatos. Kratos kayak geram nih, Pak. Nah, by the way, guys. Kenapa Kratos itu warna abu-abu ya, guys ya? Itu tuh karena ada kutukan dari ini. Kutukan. Nah, nih, kebetulan banget nih ada nenek-nenek ini. Si Kratos ini jadi disuruh sama si Ares. Aduh, panjang banget ya, guys, ceritanya pokoknya. Nah, by the way, si Ares itu nyuruh si siapa? Si Kratos ini untuk membunuh ada namanya perkemahan gitu ya. Totalnya di perkemahan itu ada istri sama anaknya, dia ngebunuh sendiri. Makanya si penyihir yang nenek-nenek itu ngutuk si Kratos biar apa deh, abu mayat dari si istrinya Kratos itu biar nempel, biar Kratos itu ingat terus gitu. Nah, sekarang ini si Athena ngasih tahu kalau kabar kalau misalkan jadi gini, si Zeus ini punya anak namanya Athena ini sama Ares. Nah, Ares ini gak suka sama Athena karena si Athena ini sering dibela gitu sama si Zeus. Nah, by the way, si Ares ini lagi ke perkemahan si maksudnya tuh kayak bentengnya si Athena gitu ya, buat ngancurin pasukan-pasukan Athena. Dan, nah, si Athena ini pokoknya sekarang itu lagi nyuruh si Kratos untuk kesana ya guys ya, untuk membunuh si Ares ya guys ya, karena Ares ini punya kayak apa ya, ambisius banget untuk menguasai Olympus gitu loh guys ya. By the way, Olympus itu ada Zeus, ada pokoknya pasukan dewa-dewa gitulah. Panjang pokoknya ceritanya guys. Dan by the way, untuk God of War ini alurnya itu maju mundur ya guys ya. Oke, guys, kita akan melanjutkan perjalanannya. Oh, kita save terlebih dahulu. Oke, save-nya udah selesai. Langsung aja kita lanjutin. Lumayan, Pak, merah-merahnya, Pak, buat nge-up kita.
Aduh, darah ya, darah ya. Kita butuh darah. Nah, ada darah. Untung aja gue lihat. The Gates of Athena, tuh kan. Pokoknya Athena ini nyuruh si Kratos untuk kesini, untuk membunuh si Ares ya, karena Ares tuh punya pemikiran yang busuk pokoknya ya. Destroy Ares and the gods will forgive you. Pass. Oh, dia itu apa ya? Oh, si Athena. Nah, gue mau cerita sedikit nih ya. Si Kratos ini kan sebetulnya dia mau mati ya guys ya. Mau mati, cuman ditolongin sama Ares. Nah, woi. Ditolongin sama si Ares. Ntar gue bakal ceritain guys. Sompro ya nih. Ini pasukannya si Ares nih guys. Batu-batu-batu pak. Ah, coba kita bulat. Udah gitu aja. Nah, by the way guys, pokoknya si tadi gue bilang apa ya? Nah, Ares ini ingin menguasai Olympus gitu lah guys ya. Oh, ada lagi, gue mau cerita jadi kesendet-sendet, Pak. Aduh, telat gue, guys. Oke, mati. Nah, si Ares ini pokoknya ingin menguasai Olympus. Makanya dia punya niatan jahat nih, guys, ya. By the way, si Kratos ini pokoknya itu punya pernah mau mati gitu loh, guys, ya. Makanya ditolongin sama si Ares, ya, guys, ya. Ditolongin sama si Ares. Si Ares terus dia perjanjiannya itu si Kratos itu harus mengabdi sepenuhnya sama Ares. Dan by the way, yang gue ceritain tadi, si Ares ini nyuruh Kratos ke perkemahan si suatu perkemahan gitu ya. Dia tuh sebetulnya menjebak si Kratos, padahal di perkemahan itu ada istrinya gitu loh guys ya. Nah, makanya si Kratos itu merasa dibohongin sama si Ares. Makanya siapa? Si Kratos ini ingin membunuh Ares gitu loh guys. Nah. Aduh pak, salah pak. Aduh, wes. Santuy aja pak. Ya, kayak gitu pak. Jadi Kratos itu ingin membunuh si Ares. Wih, kita dapat sayap. Ini untuk kalau misalkan udah sampai 6 ya guys ya, gue dapat tambahan magic gitu loh, jadi biru gue tuh tambah panjang. Jadi pokoknya si Kratos ini ingin membunuh si Ares. Ini kemana pak? Ya kesini pak, sama aja. Pokoknya si Kratos ingin membunuh Ares. Nah, cuman di balik ini si Kratos kan mengingkari perjanjiannya sama si apa? Sama si Ares ya kan? Jadi ada namanya Dewa Kematian ya, kalau nggak salah The Furies gitu loh guys ya. Dewa Kematian gitu, The Furies. Itu tuh ngelihat kalau si Kratos ini mengingkari perjanjian. Nah, pokoknya itu ada namanya The Furies. Kalau misalkan salah satu ada orang misalkan dia itu mengingkari, orang itu harus dibunuh sama The Furies gitu. Dan si Kratos ini ingin, maksudnya apa ya, ingin menghilangkan kutukan itu, caranya dengan membunuh si The Furies itu. Nah, gitu ceritanya singkatnya gitu loh guys ya. Woi, bapak. Tambah gede aja lawannya, bapak. Oh, buntung enggak tuh? Mama mia Lizatos. Aduh, lawan gua lu ya, Pak. Oke, singkat cerita kayak gitu ya guys ya. Pokoknya pada intinya itu, pokoknya God of War ini alurnya maju mundur pak. Aduh. Ayo lawan gue lu sini.
Ah. Lawan gua, Pak. Aduh, aduh. Ah, Bapak. Ah. Aduh, batu banget pala lu, ya. Batu banget sih. Aduh, aduh. Ah. Aduh, Bapak, sumpah nih, Pak. Bulat. Aduh. Aduh, bulat dia, Pak. Bulat, 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 bulat. Ah. Ah. Ah, mati satu ya. Dapat satu mati ya. Tinggal lu ya, Pak. Aduh, Bapak, ternyata dia ngebacok gua dong. Nah, sini lawan gua. Ah. Aduh. Ah. Ah, gua sundul sayang ya. Mama mia Zatos. Ah, kagak bisa. Aduh. Ah, kagak bisa. Aduh. Batu banget nih orang ya. Ah, mama mia Zatos. Ah, mama mia Zatos. Ah, gua tangkis. Terus. Ah, gua tangkis lagi lu. Ah, gua tangkis lagi. Gua blok lagi. Aduh. Mau sundul sayang, Bapak mana? Mati. Mama mia Zatos. Oke. Magic gua berkurang jadi lawan mereka dong. Oke, langsung aja kita lanjutin lagi perjalanan kita. Aduh. Rada menyulitkan juga lawan mereka ya, guys ya. Oke. Kok lebar, Bapak? Oh, oke. Ares has brought these beasts to Athens. Without help the city will fall. Gates destroyed. You'll have to find another way. Nah. Ini pasokannya Ares songong banget dah. Mama Mia Zatos. Waduh, tambah gede palanya ya, Pak. Aduh. Aduh, Bapak. Aduh. Aduh, aduh. Oh. Oke, gua power up dulu deh. Kayaknya enggak begitu sakit ya, Pak. Aduh, dikit lagi, Bapak. Oke, come on, come on, guys, come on. Ntar ya Pak, aduh ntar dulu, ini apaan? Oke, merah. Nah ini mungkin saatnya kita bisa power up. Aduh, dikit lagi Pak, dikit lagi. Ntar dulu. Aduh, ada merah-merah nggak? Nggak ada Pak. Aduh, nggak bisa ditangkis Pak, sumpah dah. Cakep, bulat. Segitiga. Kotak. Mama Mia. Mama Mia Zatos. Oke, good. Yeah, kalau tuh kan, kita gua bisa up. salah. Harusnya yang gua up itu bukan itu, Pak. Nah. Ya, bisa enggak? Apa nih? L1X. R1 Hermits R3 aktif. Oke. L3 apa nih guys? Mama Mia Zatos. Buh. Mamam jadi dewa, Pak. Jadi dewa nih. Buh, gile. Aduh, ada lagi, Pak. Ada lagi. Aduh. Aits. Miss. Miss dong. Bulat. Oke, kotak. Bulat X. Mama kotak. Mama Mia Zatos. Rasain. Yeay. Udah. Yeay. Aduh. Ntar kita kesini terlebih dahulu, guys. Darah. Kratos ini dewa, Pak. Mau lawan dia yang gak bisa. Aduh. Ntar dulu. Lihat sini gimana ya?
R2 coba. Throw the gate, you see a break the battle of the gate. Aduh, bukan lewat sini kayaknya ya. Kita disuruh ini nyari jalan yang jalan lain. Ini apa? Waduh. Kita disuruh lewat samping, Pak. Bentar, gua butuh biru. Nah, iya. Ah. Nice. Oke. Kemana? Aduh, makin gede. Bentar. Kemana lagi nih, Pak? Oh, bukan, guys. Sebentar. Ini bisa hancur ya? Oh, alah, iya benar guys, ini bisa hancur. Oh, berarti ini hancur nih. Nah, good. Nah, baru ada jalan. Oke. Berarti gue bakal lompat ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ya kan? Ini ada apa? Nah, darah aja deh, darah aja. Oh, emang buat biru guys. Ya, biru gue udah penuh. Buat apa? Gak usah lah. Nah, good. Kita dapat apanya? Mata. Oh, enggak deh. Kita dapat itu merah. Sekarang kita dapat mata atau enggak? Ini sai, tapi deh bulu. Bulu pokoknya buat nambahin magic. Kalau mata itu buat nambahin darah. Right. Oke. Okay. Good. Hop. Nah, kita harus teliti guys, makanya ya. Hop. Ah, dapat merah dong. Udahlah, enggak apa-apa. Akhirnya. Kemana nih? Dapat ability baru lagi, guys. Entar dulu. Kita hancur-hancurin terlebih dahulu. Ada apa? Hancurin. Oke, udah. Langsung aja. Oke. Aphrodite. Kratos, the gods are pleased with your progress, but your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. Ini bisa gampang untuk. Wah lah, ada ulat pak. Lawan sih. Aduh, Mama Mia Lesatos, Mama Mia. Aduh, hei. Aduh, untung aja. Aduh. Alah, Mama Mia Lesatos. Hei. Ah. Oke, good. Aduh, ler keket. Hei, mau mati, hampir aja. Terpojok dia. Aduh, sakit lagi kali ya. Aduh, cepet banget sumpah. Cepet banget pak. Aduh. Darah gua kekuras sama dia. Aduh, cepet banget pak, sumpah dia. Aduh, bulat. Apa nih? Rotten Revan Lock. Oke. Gini. Oke. Mama Mia Lesatos. Woo, you have a Medusa guess. Oke. Freeze and destroy them all with Medusa's gaze and the power of the Gorgon. Oke. Kita harus disuruh nge-freeze. Ini dia. Dia L2 terus kotak ya. Oke. Ah ya. Lebih gampang gue lawan mereka guys. Lebih gampang gue lawan mereka jadi gini loh, lebih gampang ya pak. Jadi bubur lu semua. Jadi bubur. Oke. Gampang. Oke. Okay. In the name of Olympus. Oh, syukurlah. Gue butuh apa?
udah penuh guys, buat apa kita ambil? Gak perlu kayaknya ya. Tapan. Ah, biru-biru kita. Ah. Oh, gue pakai aja kali ya. Gue pakai aja. Tapi kita pakai petir. Kan udah ada biru, masih ada biru-biru yang di belakang. Jadi kita ambil terlebih dahulu ya, guys ya. Nah, kita ambil. Oke. Okay. Jadi kita punya ability 2 nih ya guys ya. Wah, ada orang yang mati lagi guys. Nah, R2 buat apa nih? Nanti bentar gue cek-cek terlebih dulu. Hah, ada tempat save. Baiklah teman-teman, untuk episode God of War sampai di sini terlebih dahulu. Dan thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk kasih gue like dan subscribe channel gue. Dan tipe loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru gue. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Yeah.